nanti bisa kalian lihat sendiri video gue. Ini ada jalur evakuasi dan ada poster-poster dilarang merokok. Langkah demi langkah gue lewati. Ini nyampe lantai 2. Nah, satu lantai lagi. Gue nikmati nih perjalanannya naik tangga. Nah, di sini lantai 3 dan itu gerbangnya. Nah, depan itu gue sebentar lagi mau nyampe ke ruangan seminar. Ini mau ada seminarnya, judulnya ini, temanya judul Global Citizen Seminar 2016. Nah, seminar ini juga berkaitan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. Nah, apa sih Masyarakat Ekonomi ASEAN? Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antara negara ASEAN. Seluruh negara anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian ini. ASEAN Community. Itu masuk dalam politik ini, di mana masyarakat ASEAN itu ingin menyelesaikan program mereka atau kesejahteraan mereka. Yang pertama, kayak misalnya dalam politik ini dijelaskan bahwa ketika kita bisa bersaing secara global, menjelaskan tentang bagaimana kita saling berinteraksi dengan orang, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, MEA ini dirancang untuk mewujudkan wawasan ASEAN 2020 dalam menghadapi persaingan yang amat ketat selama ini. Negara-negara ASEAN tentunya harus mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil, cerdas, dan kompetitif. Nah, ini sebenarnya lagi curhat bagaimana budaya di sana dan budaya di sini. Dan bagaimana sikap kita sebagai orang Indonesia di luar sana, di ASEAN atau di luar negeri. Kita harus bisa menjaga image dari Indonesia itu sendiri. Volunteer change, jadi kita sebagai orang Indonesia harus bisa menjaga diri kita, menjaga image Indonesia itu, orangnya itu baik dan tepat pada waktunya. Jadi kita sebagai orang Indonesia harus menunjukkan bahwa sikap kita di luar negeri itu bisa baik. Jadi kita itu sebenarnya itu
luar gitu, kita bisa mengerti bahasa-bahasa lain. Kita sebagai generasi muda harus siap-siap dalam menghadapi media, walaupun sebenarnya media itu udah berjalan sih dalam GPS di Asia. Nah itu katanya bisa dapat teman banyak kalau mengikuti film di Asia. Nah itu ada diputarkan video. Jadi kalau kamu ikut volunteer, kamu bisa mengenal sifat, mengenal karakter, mengenal budaya di negara ASEAN. Sebenarnya di negara-negara ASEAN ya. Bisa mengenal. Jadi ya, bisa mengetahui bahasanya juga walaupun sedikit-sedikit. Itu tidurnya banyak menggunakan bahasa-bahasa asing. Untuk para pemuda yang membantu mengembangkan potensi kepemimpinan mereka. Jadi, ASEAN ini adalah perkembangan muda yang merupakan organisasi terbesar di dunia. Representative of the government of the United States.
Generic.